Urai, this salam, call is now being and recorded. My beloved friends, here my proposal entitled Contributing Factor to Student Speaking Anxiety in Front of the Class. A descriptive study, the contributing factor to student and speaking anxiety in front of the class at 7th grade student of SMP Santo Aloysius Gonzaga Nyarungko. Slide-nya berpindah enggak, Sir? Sudah penuh. Apa, Sir? It doesn't move. Feel to each one. Ah, gitu aja lah. Okay, go on. All right. This is my background. English is a medium for communicating with people all over the world. The ability to speak English is considered an important skill. Students must have excellent communication skill in English to prepare for their future career and life. Since English is considered a foreign language, students can only develop their speaking skill in the classroom, but they cannot use this opportunity to improve their speaking skill. Students are reluctant to speak in front of others or in class. They are also unable to control emotions such as anxiety, lack of confidence, and embarrassment. Durdukocha and Atlai, 2019. To speak English properly, you need to overcome this problem. Also, if you want to have good communication skill, you must have a good vocabulary, use them in the right order, speak good grammar, be fluent in communication, and have a correct pronunciation of English word. In fact, speaking is considered one of the most difficult skill. Difficulties can affect a student language proficiency, especially foreign language proficiency. In addition, speaking is an anxiety provoking activity that makes students anxious when they are in class. Many students feel very anxious to participate in speaking activities. In fact, speaking is the most feared language skill in foreign language situation. The problem faced by students when speaking are caused by language skills such as lack of vocabulary, grammatical errors, lack of speaking ideas, wrong intonation, improper pronunciation, Mulyono, 2019, Perez Castillejo, 2019. It's also difficult to relate psychological traits such as anxiety, wardrobe, 2016, Galate, and 2018. In addition, the teacher contribution in teaching learning process play an important role in building speaking skill. However, teacher rarely create a situation that gives students the perfect opportunity to practice speaking. This statement indicates that nervous students are more likely to avoid activity that requires speaking a foreign language for fear of making mistake or speaking out. Next move. This is my research question. What factor makes student anxiety when speaking English in front of the class? Second, how did the anxiety student overcome his nervousness? Next. All right. Next, about a research purpose. Based on research question, the purpose of this research is to identify the factor that contribute to student anxiety when speaking English in front of the class, and to explore how a particular student
calm his or her nervousness and anxiety when speaking English in front of the class. Next, about literature review. Number one, language anxiety. Anxiety is an important variable directly related to success in language learning. Language anxiety encompasses the feeling of worry and negative fear-related emotion associated with learning or using a language that is not an individual's mother tongue. McLeitre and Gregersen, 2012, page 103. It is a psychological factor to be effective in determining the level of success in language learning process. Young, 1992, describe anxiety in spoken language classroom as a complicated process that cannot be easily assessed, but which inevitably affect second language learning at different level. Learning of spoken language entails social interaction with others, possibly native speaker, and takes into consideration the cultural aspect of the target language. Language anxiety can have negative impact on language learning and social integration. It can lead to avoid behaviors such as not speaking in public or socializing with native speaker, which hinder language acquisition and limit opportunities for personal and professional growth. However, several strategies can help individual manage their language anxiety, including relaxation technique, positive self-talk, exposure therapy, and creating a supportive environment for language learning. And finally, language anxiety is a common phenomenon that affects many language learners. This can adversely affect language learning and social integration. Understanding the cause of language anxiety and implementing effective management strategy can help language learners overcome their fears and achieve their language learning goals. Second is speaking anxiety. Speaking anxiety in front of a class is a common type of performance anxiety experienced by students of all age. This type of anxiety can be especially challenging as students are often required to speak in front of their peers, who may be quick to judge or criticize. Research has shown that speaking anxiety in front of a class can negatively impact a student's academic performance and lead to avoidance behaviors. Smith and Saucnesi, 2014. The cause of class conversation anxiety are similar to other types of stage fright. Factors such as a fear of negative evaluation, lack of self-confidence, and fear of failure can all contribute to the development of fear of speaking. Label et al. 2019. Additionally, profound negative experience with public speaking and social anxiety may predispose students to fear of speaking in class. Luckily, there are a few ways to help students manage their fear of speaking in front of class. An effective strategy is to prepare and practice through before your presentation.
This may include practicing in front of a mirror or with a friend, using a visual aids to support presentation and participate, anticipating potential audience question and challenge. First Chase et al. 2011. Additional using relaxation techniques such as deep breathing and gradual muscle relaxation can help students reduce anxiety before and during presentation. Jenna Abadi and Rust Go 2020. In summary, talking about anxiety in front of class can be a challenging experience for students. Learn how to manage and deliver successful presentation. Next, research methodology. This research design uses descriptive qualitative method. Descriptive research method is a research to explain current problem solving based on data by presenting, analyzing, and interpreting it. Narbuko 2015, page 44. The research could choose a descriptive research type because the researcher wants to describe and interpret the data or find out the factor that makes students nervous when speaking in front of the class. This descriptive approach does not use statistical or numerical data, and therefore this research leads to qualitative research. According to S. Margono, what is meant by qualitative research is a research produce that produces descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. And in addition, this qualitative research describe the correct state of the object understood at the time of the survey. This makes this qualitative descriptive research naturalistic. The data obtained during the research is not manipulated, so the data is real. What is it? It is in collecting data in this study use various techniques, namely observation and interview. And research participant is class at 7A grade student of SMP Santo Aloysius Gonzaga Nyarengkop. And the data collection from observation sheet and interview. And the data analysis. The study used data analysis according to Mills and Huberman. The data analysis model from Mills and Huberman is also called the interactive model. Mills and Huberman, as quotes by Harris Herdiansa, state that there are four steps carried out in the processing of qualitative data, namely data collection, data reduction, data display stakes, and conclusion or verification. Sugiono 2008, page 45. These stakes are interrelated during and after data collection based on the student answer, then analyze the stage or step taken by student. In analysis data, researcher use the following step. Number one, data reduction. Data obtained from the file is still in the form of or in the form of detailed description or report that will be difficult to digest if not reduced. Sugiono said that reduction means summarizing, using the main things, focusing on the important things, looking for themes and the pattern, and throw away the unnecessary. Sugiono, 2008, page 92.
Data from the test result and from observation in the Please do not read because we have very limited time. Yeah, you have to explain. Alright. Alright. The second is data display. The second analysis activity is data display. Data display main organize information that leads the writer to draw conclusion. And the conclusion. To make a conclusion when a student anxiety. Taking conclusion is done by drawing conclusion on the summary of data that appears in the displays data so that the data has meaning. Percussion or conclusion that the researcher will do is to draw conclusion from the result of the data. Get the percentage the researcher use the following data following formula I mean P sama dengan F kurang N F per N kali 100. This is my main reference and appendix. I think that's all for me. Thank you. Okay. Now we proceed to the question and answer. So, Ria Julita, please take your time. All right. Thank you for the opportunity. Am I audible? Yeah. All right. I would like to give some questions and suggestions to Jennifer. So, I would like to deliver my question first. My first question is, what is the gap in your research? Second, how you know that 7A grade class meet the criteria? Because you said that your technique sampling is used for passive sampling, right? And how you measure it that 7A grade class meet the criteria? Thank you. Yeah, please respond. All right, I will try to answer the question. First question is about what is the gap in your research, right? All right, based on my research, the difference between my research and previous research is in terms of research design. Because previous research use case study, while my current research is descriptive study. And the second question, how you know that 7A meet the criteria, right? How you measure it? All right. Based on my research, 7A meet the criteria because the select data source are people who are considered relevant to problem to be studied or who are also authorized in the problem. The criteria that the researcher will take for the sample in conducting this research is the class that has the most students who are unsafe when speaking in front of the class. Therefore, class 7A is a class that meets this criteria. I think that's all. Thank you, Jennifer. And then my suggestion for your research is first, your title is about contributing factors to students speaking anxiety is in front of the class. So, and your research method used descriptive research, right? So my suggestion is, I think you need to change your title, become
the factors cause the students' speaking anxiety, a descriptive study at the 7th grade student of SMP Santo Aloysius Gonzaga Nyarumko. So it sounds more descriptive. And then the second, I think you need to mention the previous study that related with your topic, so it can be easier to find out the difference with your research. And the third, you need to mention the terminology because it can help the reader to know the keyword of your research. And then there is a typo in your research purpose that should be overcome, not overcome. And then I think your literature review, you need to explain in separated point that become the first point, the definition of language anxiety. Second, the impact of anxiety on student speaking ability. Third, the cause or the factor cause of student anxiety in speaking. And last, for the participant in descriptive research, I think you need to say that the participant is all the 7th grade students, not only 7A grade. But for the sample, maybe you can say that you use 7A grade student as your sample. I think that's all for me. Thank you, Jennifer. All right, thank you, Maria, for your suggestion. All right, move to the next question from Darren. Your question, why did you choose to research student with anxiety problem in front of the class? Because the first reason, anxiety is a frequent mental health problem among students, and it can have a significant impact on their academic performance and overall well-being. By studying this topic, researcher can identify effective strategies to support students with anxiety and improve their academic results. And second reason, researcher think class presentations are a common academic requirement that can be very challenging for students with anxiety. By understanding the experience of these students, educators can develop tailored interpretation to help them manage their anxiety and success academically. Overall, research into students with classroom anxiety problem can help increase the support and resources available to students who face this challenge. Oleh karena itu, researcher choose a student with anxiety problem in front of the class. I think that's all, Feren. Thank you. Okay. Thank you, yeah, and the discussions for your contribution. Now, let me screen once again from the top. Yeah. So, contributing factors to student speaking in front of the class. So, your research is specific speaking in front of the class. Is that Jennifer? So, you are investigating. Only the case for speaking in front of the class, so not other anxiety. Jennifer, are you listening to me? Agak nggak jelas, sir. Boleh pakai bahasa Indonesia, kah, sir? I mean, your title is very specific, so anxiety in front of the class, speaking anxiety in front of the class. So, meaning that your investigation only
the anxiety that happens when the student speaking in front of the class, not other anxiety. Is that? Yes. So, just to students speaking in front of the class. So you don't focus also, for example, the student anxiety when they are talking with their friend, for example, when they are talking with their teacher in English. So that's excluded and not included in your research. Is that correct? Yes, sir. So my question is that do you, I mean, in your case, in your school, do you think that you are going to find easily the speaking in front of the class? Yes, sir. I think you need to be sure, yeah. In order to, for example, to observe the students' anxiety in front of the class, you have to be clear that you are going to find the occasion or the opportunity to see, to witness, to observe the students' presentation in front of the class. Otherwise, yeah, you don't have data because your research is very specific, speaking anxiety, not only speaking anxiety, but your research speaking anxiety in front of the class. So I can understand, I can imagine that your research is very specific to that occasion. And this is not common because usually people who are investigating speaking anxiety, they just investigate speaking anxiety. The whatever occasion, they don't really focus on. Yeah. So speaking, any speaking anxiety. So for example, for language learners, speaking is a big challenge. As I told you many times that speaking does not require competence in English, but also confidence to speak. Many students have good English mastery, but they are very seldom speaking because they have problem with confidence. So they have problem with anxiety. Now, once again, speaking anxiety, usually people investigate or do research on speaking anxiety in general, not specific occasion like only in front of the class. Now, I want to confirm once again, are you sure that you are going to do this anxiety research on speaking anxiety only specific in front of the class? What is your actually original idea? Gimana? Masih bingung juga sih. No, I'm asking you your original idea.
Do you really want your original idea? You really want to investigate only when students do Yes, it sir. presentation? Yes, sir. Now, if you are doing this specific idea, so it seems that your research is case study because it's very specific to certain occasion. And therefore, the methods is, I mean, the instruments are like a qualitative, qualitative instrument, like what you have already explained in your methodology. You have observation, you have interview. Now, if you are going to do this, okay, I let you go with this one, but you have to have very clear in terms of a case study. So descriptive study, I think, not really appropriate for this research, because once again, your research venue are not venue, perhaps the research context is very specific to only a specific occasion. So the anxiety that happens when students are sending presentation in front of the class. Now, I give you the overall, I mean, the common research projects about anxiety. Now, penelitian tentang anxiety, speaking anxiety, biasanya dilakukan dengan deskriptif menggunakan questionnaire. Questionnaire anxiety itu sudah ada dan sudah dibangun oleh para pakar. Jadi kalau untuk mengukur anxiety itu kita tidak perlu lagi repot-repot bikin questionnaire, tetapi tinggal ngambil saja. Tentunya dengan acknowledgement, tentunya mungkin kita bisa modifikasi sedikit-sedikit menyesuaikan konteks yang kita lakukan. Nah, itu speaking anxiety. Kemudian, perhaps juga kamu tambah dengan pertanyaan nomor dua. Nomor pertama itu kan ini. What factors, sorry, berarti pertanyaan nomor satu, what factors. Kemudian pertanyaan nomor dua itu totally different. So, how did anxiety student overcome? Maksudnya, how did student overcome his anxiety? Harusnya seperti itu. Nah, ini penting sekali ya, karena gimana ya, Anda memutuskan keputusan tetap di tangan Anda, dan apa ya, keputusan itu akan menentukan Anda nanti mau mau merevisi model apa, kan gitu. Dan ini hubungannya dengan mata kuliah SRD. Hubungannya lagi dengan lulus tidak lulus, menurut saya sangat kritikal. Ya, begitu juga dengan mahasiswa-mahasiswa lain, bukan semuanya lah ya. Jadi presentasi Anda seperti ini sangat penting, karena apa, menentukan itu tadi, lulus tidak lulus mata kuliah ini, lolos atau tidak lolos kamu, kan gitu. Dari segi judul, mungkin kalau seperti ini, kalau kamu tidak berubah, ya dilanjutkan. Tapi saya katakan tidak cocok pakai descriptive study, karena investigasi Anda itu sangat spesifik. Occasionnya adalah, jadi kamu tuh hanya meneliti
nervousness atau anxiety ketika student melakukan presentasi di kelas. Berarti kalau dia sedang latihan speaking, sedang berkomunikasi dengan temannya, sedang apa berkomunikasi bertanya dengan gurunya, itu di luar dari penelitian ini. Penelitian ini hanya mengelicit atau menginvestigate speaking anxiety ketika mahasiswa melakukan presentasi. Karena spesifik seperti itu, yang paling pas itu adalah kualitatif, apa kualitatif case study. Kita karena spesifik itu tadi ya. Nah, case-nya apa ya? Case-nya bahwa siswa yang mengalami anxiety ketika melakukan presentasi di depan kelas. Kalau semua siswa seperti itu, ya berarti semua siswa jadi apa objek intinya. Nah, oleh karena itu datanya berasal dari data observasi. Ya, kemudian data data interview. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang sudah mantap di situ. Karena saya maksud saya feedback saya bakalan berbeda kalau seandainya kamu berubah. Kayaknya nanti diubah aja langsung, kayaknya yang salah. Kamu maksud saya adalah sesuai dengan confident kamu, karena dua-duanya bisa. Maksud saya begini, kalau mau case study, kalau mau judul ini ya case study. Kalau kamu mau deskriptif, harus dirubah menjadi lebih general, nggak usah in front of the class. Jadi student anxiety saja. Nah, speaking anxiety gitu. Tetapi kalau penelitian speaking anxiety itu adalah penelitian yang sudah sangat umum, banyak sekali. Itu aja ya. Saya tidak mengatakan itu tidak boleh, tapi saya mengatakan itu penelitian sudah sangat banyak, sudah sangat sering ya di seluruh dunia, sering di prodi kita pun sudah sering. Kemarin hari apa? Hari Rabu kemarin ada mahasiswa dari kelas A3 juga presentasi, judulnya juga speaking anxiety. Kalau kamu misalkan dirubah menjadi speaking anxiety yang lebih itu, berarti sama persis dengan ya mahasiswa yang dari kelas A1 ke A3. Karena memang mata apa topik ini menjadi topik yang sangat umum ya, akan banyak sekali kelemahannya. Tetapi yang sekarang itu khusus karena kamu hanya investigate in front of the class, cirinya, tetapi kamu harus belok ke kualitatif bukan deskriptif. Kualitatif apa research ya. Sederhana kualitatifnya jelas yang paling mungkin adalah case study. Oke. Kita lanjut dengan judul ini saja. Iya, Sir. Dengan judul itu aja, Sir. Nanti saya ganti metodologinya jadi case study. Oke, sekarang kalau memang demikian, nah, pertanyaan nomor satu, what factors make student anxious? What factors contribute to student anxiety when speaking English in front of the class? Itu gimana cara menjawabnya?
Kalau pertanyaan nomor satu ini, cara menjawabnya itu dengan data apa? Kalau saya lihat tadi di metodologi kamu tuh, research methodnya itu masih sangat banyak. Gimana yang nggak jelas gitu. Apa pertanyaan nomor satu ini dijawab dengan data apa? Observation sheet, Hah? interview sheet, Pak, kedengaran. interview sheet. Interview. Apa yang akan kamu tanyakan? Di metodologi kami juga tidak ada itu. Interview, pertanyaannya seperti apa? Cuman ini kan, free interview, guided interview, guided free interview. Maksudnya, kemudian di bawah sekali, ini observation checklist. Jadi, kalaulah memang ini dijawab dengan interview, ya pertanyaannya modelnya kayak apa gitu. Sebenarnya kalau kita melihat penelitian yang sudah terpublis di jurnal-jurnal, kalau pertanyaannya what factors, itu pasti mereka menggunakan questionnaire. Karena faktor anxiety, ya, contributing to anxiety, speaking anxiety, itu pasti sudah ada ininya. Para pakar pasti sudah mengelompokkan faktor-faktor itu. Minimal mereka sudah mengelompokkan faktor internal, faktor eksternal, dan minimal begitu. Nah, mungkin banyak ide-ide lain lagi yang sudah dikembangkan oleh para pakar. Nah, berdasarkan ide tersebut, kita membuat kuesioner. Kita sodorkan kuesioner itu kepada siswa. Misalkan contoh, yang faktor internal itu memang dia adalah orang yang introvert, misalkan ya. Karena introvert, dia jarang sekali ngomong di kelas. Sehingga dia setiap ngomong tidak mesti harus bahasa Inggris, bahasa apa saja, dia tidak terbiasa, jadi dia itu gemetar seperti itu. Nah, itu kita 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 masukkan dalam kuesioner, ya, statement kuesioner. Saya adalah misalkan introvert person, kan setuju, tidak setuju, setuju dengan teknis seperti itu. Jadi untuk mengetahui kalau dia bilang okay, sangat setuju, berarti itu adalah faktor internal. Itu salah satu contoh aja maksud saya. Biasanya kalau kita bicara masalah faktor, cara menggali informasinya itu dengan kuesioner. Nah, kalau cara mengetahui bagaimana siswa mengatasi masalah mereka, nah itu dengan interview kita nanya kan, bagaimana kamu mengatasi kalau kamu tahu kamu orang introvert misalnya itu, apakah kamu melakukan sesuatu untuk to overcome your problems. Ini sebuah dia bercerita, jadi pakai eksploratif. Kalau yang pakai questionnaire itu closed investigation. Jadi karena kita hanya memberikan pilihan-pilihan, karena faktor itu sudah dikelompokkan oleh para pakar. Gimana?
Saya khawatir tuh kamu nggak ngerti gitu, itu yang paling saya khawatir. Jadi apa yang mau di apa dilakukan itu nggak ngerti. Jadi kalau begini riset kamu gimana rasanya nak nilainya? Karena tidak nyambung gitu cara judul dengan metodologi. Jadi banyak hal yang perlu diperbaiki. Sebenarnya melakukan riset itu harus sesuatu yang kita perhitungkan, yang kita pahami gitu. Supaya ketika ditanya itu kita walaupun tidak apa exact tapi nyambung. Gimana? Presentasi sekarang itu kan sebenarnya ingin saya ingin konfirmasi karena kan kita sudah kuliah BRP kan sudah benar-benar di fix kan judulnya gitu. Kalau Anda tidak berubah lagi saya mungkin sudah lupa dulu kamu waktu BRP kamu pakai judul apa. Ya, sekarang kita, saya beranggapan bahwa semua mahasiswa yang ngambil WFP dengan saya itu semua judulnya sudah saya kasih feedback. Yang minimal mahasiswa itu bisa mengukur dia ya, pas ke atau kurang pas, confident, kurang confident dengan judul tersebut. Jadi sehingga dia bisa mengganti lagi. Nah, kalau kurang kurang yakin sebenarnya kan bisa lebih mendalam. Nah kalau judulnya anxiety itu sebenarnya sederhana, maksudnya sederhana itu karena memang sudah sering sekali ya penelitian ini bilang. Kalau kita cari apa penelitian yang dipublikasi ya kita cari misalkan speaking anxiety di Google Scholar, waduh banyak sekali, bisa ribuan apa penelitian itu. Jadi kamu sebenarnya sudah bisa lihat beberapa artikel yang kira-kira pas untuk kemampuan kita, kita mau memilih yang mana gitu kan bisa. Gimana? I need your confidence. I need your response. Yeah. I need your explanation. Yeah. Karena sekali lagi ini benar-benar benar-benar untuk bantu kamu. Ini kan untuk bantu nih. Dan saya sendiri tidak tahu harus bagaimana membantunya kalau kamu diam aja. Saya ubah dari case tadi terus pakai questioner nanti banyak yang diubah saya. Kamu tidak, kamu mau tetap yang ini kan, case tadi, oke. Okay. Kemudian pertanyaan nanti diubah bisa question. Nah, kedengaran sekali suara kamu. Research questionnya juga nanti di. Ah ya, jadi research question. Kalau case tadi, kamu tidak perlu mengubah apapun research question itu. Yang harus dirubah adalah metodologi. Kan menjadi case study. Kedua, instrumennya harusnya yang pertanyaan nomor satu itu harusnya dengan kuesioner. Ini nih. Nah, kamu kan belum ada kuesioner, berarti itu yang kamu harus adakan nanti. Jadi, what factors, sekali lagi, itu datanya adalah data kuesioner. Nah, karena faktor yang menyebabkan anxiety itu sudah ada ilmunya dibahas oleh para pakar. Nah, oleh karena itu nanti di literature review kamu harus bahas faktor yang menyebabkan anxiety. Nah, di sini kan belum ada.
Kamu baru bicara maka cuma anxiety. Nah, sekali lagi, language anxiety itu terlalu umum. Kamu harusnya masuk ke ranah speaking anxiety. Saya tunjukkan. Ini kemarin ada kalau nggak salah nih kayak di referensi kamu ada ini tetapi salah ibunya sekarang nih foreign language classroom anxiety itu yang paling terkenal adalah Horwitz karena beliaulah yang sebenarnya memulai atau menemukan atau mengembangkan lah ya mengembangkan kuesioner tersebut. Tapi kuesioner yang dikembangkan oleh Horwitz itu adalah kuesioner untuk mendeteksi foreign language classroom anxiety atau dengan kata lain untuk mengukur anxiety siswa di kelas. Berarti kan masih sangat umum. Jadi sedangkan kamu itu sangat khusus ya di kelas maksudnya kamu itu fokusnya ke speaking kemudian kejadiannya di in front of the class. Ini saya ambil contoh. Can you see my screen? Ya. Ya, bahkan ini adalah kuesioner yang sudah dikembangkan oleh Horwitz. I never feel quite sure of myself when I am speaking in my foreign language class. Kan, ini speaking udah bagus dah karena kamu memang fokusnya ke speaking, ya. Jadi kamu ganti sedikit ya. I never feel quite sure of myself when I am speaking in front of my class. Nah, I don't worry about making mistakes when I am doing my classroom presentation. Misalkan seperti itu maksud saya. Jadi kamu harus apa namanya mengambil ini. Tetapi ini yang saya tunjukkan ini 1 sampai berapa? 30-an kalau tidak salah. 33 kan. Nah, jadi ada 33 pertanyaan. Cuman ini nih yang saya tunjukkan nih bukan penelitian tentang factors. This about how I mean the we measure the students nervousness or we investigate the student level of anxiety. Kalau kamu ingin ya mencari yang tadi apa yang faktor berarti dari Horwitz nggak bisa dipakai. Kamu harus cari yang lain lagi gitu. Yang khusus tentang factors that causing anxiety. So, I repeat once again, yeah, your research. Your research itu sebenarnya bukan bukan speaking anxiety-nya, tetapi faktornya. Gitu. Jadi, berarti kamu harus cari yang lain. Yang saya sebut tadi, yang kayak Horwitz, itu yang saya maksud dengan penelitian yang agak umum dengan speaking anxiety. Nah, kalau kamu bertahan di sini, oke, tidak masalah. Tapi kamu sekali lagi harus mencari materi tentang faktor yang menyebabkan anxiety. Nah, kalau yang menyebabkan anxiety di depan kelas, mungkin akan sangat sulit menemukannya. Bahkan mungkin tidak ada, jadi tidak apa-apa. Oleh karena itu, we only focus on the factors that contribute to student anxiety in speaking.
Tetapi sebenarnya dari pertanyaan-pertanyaan Horwitz tadi itu bisa bisa di secara implikasi ya implied kita bisa ini coba kita ulangi lagi tadi. Ini kan misalkan I never feel quite sure berarti kan dia dari faktor internal kan I don't worry about my making mistakes. Nah, itu mungkin eksternal. Faktor faktor eksternal itu making mistake. Kenapa kamu tidak berani atau nervous ngomong di depan kelas? Karena saya selalu khawatir dengan bahasa Inggris saya yang salah. Itu kan faktor eksternal, yaitu faktor penguasaan apa? Penguasaan bahasa. It frightened me when I don't understand what the teacher is saying. Ini juga faktor eksternal. Jadi kita sangat khawatir. Misalkan kalau teacher sini kita ganti jadi audience ya. Saya sangat khawatir audience saya itu tidak paham dengan apa yang saya katakan atau saya yang tidak paham mereka. During the class, I find myself thinking about things that I have nothing to do with the course. Nah, ini eksternal juga. Mungkin during the classroom presentation, gitu, I find myself thinking about, jadi kita tuh tidak konsentrasi. Kan biasa gitu, ketika saya doing presentation, saya justru mikirkan yang lain. Ini sekali lagi, apa questioner ini bisa dipakai gitu. Tetapi kamu harus modifikasi untuk menentukan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya anxiety. Tetapi kan kita tidak bisa ngarang-ngarang seperti yang saya sampaikan. Kita harus punya ini dulu dasarnya. Yaitu ada pakar yang menyebutkan factors that contribute to anxiety, language anxiety. Mau cari artikel itu, kamu cari bahannya, kamu bikin questionnaire modelnya seperti ini. Ini kan SA, apa nih? Strongly agree, agree, neutral, disagree, strongly disagree. Modelnya seperti ini. Nah, nanti revisi proposal kamu itu sudah harus ada itu. Ya. Target kita hanya kamu semua mahasiswa yang ngambil SRD. Targetnya adalah metodologi itu sudah ada instrumennya. Jadi bukan hanya kosong, ngoceh gitu aja. Tapi kalau you bilang saya mau pakai interview, ya interviewnya sudah harus dibuat gitu. Kamu mau bertanya apa? Supaya saya bisa mengukur apakah interview itu menjawab atau sesuai dengan research question kamu. Kalau interview tetapi tidak dibuat, kan saya tidak tahu. Jadi itu juga salah satu faktor yang akan menentukan apakah proposal Anda itu diterima atau tidak. Nah, itu ya, udah paham ya nomor satu nih. Jadi sekali lagi, pertanyaan nomor satu dijawab dengan kuesioner. Gimana? Nah, kemudian selanjutnya, how did the student overcome their anxiety, speaking anxiety? Nah, kalau yang nomor dua, ini sebenarnya lebih mengarah kepada learning strategy. Jadi kamu nih sebenarnya risetnya tidak pada anxiety sebenarnya. Kan kalau anxiety kita mengukur anxiety-nya. Kalau kamu yang pertama tadi faktornya, penyebab. Kan bukan anxiety, cuman faktornya. Yang kedua, bagaimana menangani anxiety, berarti bagaimana student learn
learn the language. Jadi learning strategy, lebih kepada learning strategy. Oleh karena itu, di literature review kamu juga harus harus me, apa, membahas tentang learning strategy. Kalaupun learning strategy itu terlalu umum mungkin, ya apa ya, tadi itu strategies in overcoming speaking anxiety, yang mana ilmunya itu adalah berada di learning strategy. Nah, di sini harus ada di literature review kamu, supaya nanti kita bisa mendeteksi dalam question, sorry, dalam interview, karena pertanyaan nomor dua ini bisa dijawab dengan data dari interview. Jadi di interview itu nanti kamu tidak bertanya asal gitu aja. Misalkan bagaimana kamu mengatasi, tidak seperti itu. Itu terlalu direct kalau dalam penelitian. Kita harus harus mengetahui dulu strategi orang belajar. Nah, misalkan kalau kita lihat learning strategy itu kan ada apa, cognitive strategies, metacognitive strategies, misalkan seperti itu ya. Cognitive strategies itu hubungannya dengan anxiety ya seperti apa? Nah, kita harus paham dulu apa itu cognitive strategy atau metacognitive strategies. Nah, bagaimana mereka itu mengatasi berbagai apa ya, nervousness itu, penyebab nervousness. Nah, artinya ini sudah oke, okay, judulnya oke, okay, dan pertanyaannya oke. Okay. Sekarang yang harus direvisi dan dikembangkan lagi adalah literature review yang supaya relevan dengan your research question. Research question itu indicate the coverage of your literature review. Jadi supaya literature review-nya relevan, itu kita lihat tadi. Nah, feedback saya yang barusan saya sampaikan itu sudah memberikan penjelasan ya, topik apa saja yang harus dibahas di literature review. Oke. Selanjutnya metodologi ya, tadi saya sudah katakan kalau kamu bertahan dengan judul ini maka desainnya adalah case tadi. Case-nya apa? Yaitu tadi siswa yang nervous di depan kelas, itu case-nya. Kalau ramai tidak apa-apa karena memang ya mungkin itulah case-nya ramai berarti. Walaupun sebenarnya case tadi itu harusnya tidak ramai gitu karena sangat spesifik kan. Tapi ini menjadi permasalahan umum jadi lebih ramai. Oke. Partisipannya bisa kamu jelaskan ya, pokoknya satu kelas akhirnya cukup. Kalau case tadi satu kelas cukup. Kalau deskriptif harus banyak kelasnya. Tidak bisa cuma satu, itu tidak bisa. Itu namanya bukan deskriptif sebenarnya, itu deskriptif yang dipaksakan. Itu nanti kalau mau publikasi nggak bisa kalau dia deskriptif, tapi partisipannya hanya 30 orang ya. Ya kalau di jurnal-jurnal yang tidak terlalu dikenal ya, ya mungkin bisa. Tapi kalau jurnal yang sudah bersinta, sinta 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1 itu ya akan sulit karena deskriptif itu adalah penelitian yang melibatkan banyak partisipan. Mungkin ya minimal 100 gitu. Kalau di bawah dikit dari 100 tidak masalah. Jadi kalau cuma 30 gitu rasanya tidak bisa dijadikan deskriptif. Okay, now teknik tadi sudah saya sampaikan. Dua lah, nggak usah terlalu banyak. Di questionnaire untuk menjawab pertanyaan what factors, kemudian interview untuk menjawab pertanyaan how the student
overcome the problem. Dua itu saja. Dan kita menggunakan semi-structured interview, bukan free interview. Nah, ini tidak perlu dibahas di interview, gak interview, tidak perlu. Yang perlu kita dijelaskan, yang perlu kita jelaskan di bagian ini adalah kamu tidak perlu lagi menjelaskan interview itu apa. Kalau mau dijelaskan ya satu paragraf bolehlah ini ya. Tapi yang jauh lebih penting adalah interview yang ingin kamu lakukan itu untuk apa? What do you want to find out from interview? That's extremely important in this section. Kita pakai interview untuk menggali masalah apa? Sama dengan questioner tadi. Questioner itu digunakan untuk mengetahui misalkan faktor-faktor yang mendukung yang menyebabkan speaking anxiety di depan kelas. Kalau interview juga gitu. Interview dilakukan untuk apa? Nah, kemudian oleh karena itu misalkan interview saya akan mengcover misalkan minimal 3 topik pertanyaan. Misalkan ya. Nah, itu yang harus dijelaskan di sini. Pertanyaan pertama apa, topik apa? Yang pertama topiknya apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Masalah pertanyaannya seperti apa? Itu kan bisa diolah. Yang penting kita kan misalkan topik salah satu topik yang harus ditanyakan melalui interview adalah kan itu bagaimana student mengatasi masalah ya. Bagaimana kalau kita sudah tahu faktornya kan bagaimana siswa mengatasi masalah internal misalkan gitu. Ini yang menurut saya intern ya. Kan ekstern intern. Nah, itu nanti pertanyaannya bisa berkembang ketika melakukan interview, maka disebut dengan semi-structured interview. Istilahnya itu ya, structured interview, tetapi kalau structured itu terlalu sulit. Kita biasanya semi-structured. Semi-structured itu artinya lebih fleksibel, tapi tidak keluar dari topiknya. Makanya yang dijelaskan adalah topiknya. Jadi itu ya, nih. Sekali lagi yang begini tidak perlu dijelaskan, yang perlu dijelaskan adalah interview itu untuk menggali informasi tentang apa, kemudian interview kita itu topiknya apa saja, pertanyaan. Nah, dua hal itu sangat penting harus dijelaskan di bagian ini. Nah, data analisis, karena kamu itu menggunakan, tadi seperti saran saya, menggunakan dua jenis dua jenis instrumen, yang pertama kuesioner, yang kedua interview. Oleh karena itu di dalam penelitian ini data analisisnya harus ada dua juga. Yang pertama untuk menganalisis data kuesioner seperti apa. Minimal itu kan menggunakan mean score. Mean score standard deviation. Itu minimal. Kalau kamu bisa melakukan dengan statistik yang lebih komprehensif itu bagus, tapi yang tidak itu di percentage itu tidak lepas dari ini apa namanya mean score itu kan indicate percentage, jadi itu tidak terserah kamu mau pakai pakai percentage atau pakai mean score. Tapi orang lebih cenderung kepada mean score karena nanti dibahas juga standar deviation-nya. Standar deviation itu untuk menunjukkan homogenitas sebuah jawaban. Kan apakah gap-nya itu terlalu luas, terlalu besar antara yang setuju dan tidak setuju. Seperti itu. Nah, ini harusnya sekali lagi data analisis itu dibagi dua. Yang pertama analisis
kuesioner, yang kedua analisis kualitatif, ya, yaitu interview maksud saya. Nah, kalau untuk interview menggunakan data apa kualitatif data analisis. Nah, kalau yang ini sudah ya, tetapi ini sebenarnya belum begitu jelas. Yang paling maksud saya ini baru langkah-langkahnya saja, tapi analisisnya belum ada. Ini kan misalkan data reduction, itu kan belum analisis. Data reduction itu adalah ada apa analisis preparation. Itu we prepare the data, we prepare the data before we analyze. Kemudian data display, ya sama saja, itu kita cuma di display. Sebenarnya data display itu setelah dilakukan coding, kita kan coding dulu, habis itu kita display. Nah, saya nggak tahu nih kenapa withdrawal conclusion. Withdrawal apa maksudnya ya? Mungkin conclusion ya. Jadi membuat sebuah kesimpulan. Ya bisa aja lah seperti itu ya, tetapi yang paling utama adalah penjelasannya. Apa ini maksudnya conclusion? Nah di apa di buku yang lain yang apa yang memang buku kualitatif. Nanti saya tunjukkan ya, saya sudah koleksi beberapa buku di ini supaya mahasiswa nanti bisa. Nah di apa di data analisis untuk kualitatif sebenarnya yang dilakukan itu yang lebih common adalah thematic analysis. Karena kita ketika meneliti menganalisis data kualitatif, yang sedang kita cari adalah temanya. Oh, ini dia bicara tentang apa gitu. Ini bicara tentang apa. Nah, makanya harus ada tema-tema-tema. Theme. Nah, dalam theme itu kita generate themes when we are doing coding. Kita membuat tema itu ketika kita melakukan coding. Coding apa? Ya, coding itulah theme sebenarnya. Nah, ketika kita melakukan coding itu berarti kita menanda misalkan hasil transkrip interview itu. Nah, kalau kalau orang zaman dulu ya, tapi sekarang masih dipakai, itu menggunakan color coding. Color coding. Supaya dia bisa melihat misalkan color kuning itu artinya misalkan strategi, kalau itu kan strategi mengatasi masalah ya. Misalkan yang kuning itu adalah statement yang merujuk pada strategi siswa intern, gimana strategi internnya atau kognitif maksud saya. Oh, yang hijau adalah metakognitif strategi, misalkan. Nah, itu yang disebut dengan strategi. Nah, itu nanti akan saya posting ya. Sudah saya siapkan buku-buku yang berhubungan dengan riset. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, ini nih di apa kualitatif riset design di sini ada apa ada satu chapter tentang data analisis yang sederhana menurut saya. Kemudian ini ada apa how qualitative data analysis happen. Ini juga sama. Jadi baca dua ini aja sudah cukup saya kira untuk mengetahui tematik. Tapi saya akan cari satu lagi karena di kelas 11 itu saya kasih buku tematik analisis juga. Saya nggak tahu apakah di kelas ini sudah saya pernah posting atau belum. Tapi sekarang saya mengumpulkan buku-buku yang saya anggap yang saya kirakan dibutuhkan, diperlukan mahasiswa. Saya masukkan ke sini nanti tinggal kalian saja yang apa mendownloadnya, mencarinya. Dan yang akan saya masukkan ke sini adalah bukan hanya buku riset, tetapi juga buku-buku lain yang diperlukan oleh mahasiswa
untuk menulis misalkan literature review seperti ini misalkan ini learning strategy yang saya sebut tadi kan. Kemudian ini juga learning strategy tadi kan. Jadi kalau untuk menjawab pertanyaan nomor dua, kamu tuh sebenarnya harus melihat membaca ini. Walaupun tidak terlalu direct tentang itu, karena kan how to overcome anxiety itu lebih related kepada learning strategy. Nah, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan untuk perbaikan kamu. Kemudian ini referensi seperti yang saya sampaikan juga di kepada mahasiswa yang lain. Kalau referensi itu jangan banyak-banyak tentang riset desain, ya. Karena riset desain itu jangan banyak-banyak bacanya tentang riset. Maksud saya, buku riset itu jangan banyak-banyak. Bacanya nanti membingungkan. Sudahlah kamu di sini, misalkan di sini ada Creswell, ada Bok and Gale, kemudian ada lagi di bawah itu, apa dia? Ini Springer, ini Pak Springer salah nih. Educational Research, nah, itu nggak usah. Kamu cukup baca satu atau dua buku, tetapi benar-benar dibaca. Kalau tadi itu kan, misalkan data analisis, kualitatif data analisis, harus baca itu. Bagian yang kamu perlu saja, jangan baca semuanya. Nanti bakalan bisa juga. Yang dibutuhkan aja. Nah, gitu. Ini justru yang bagian utamanya malah nggak ada atau sangat sedikit. Ini foreign language classroom yang tadi saya tunjukkan tuh. Ini lebarannya. Ada yang tunjukkan tuh. Nah, dan ini masih banyak yang salah, ya. Apa cara penulisannya? Saya tidak tahu bagaimana kamu menulisnya. Dan banyak sekali apa referensi yang sangat sudah tua. Jadi sebenarnya tidak, kalau Horwitz sudah dimaklumi karena ini adalah sumber utama. Tapi kamu harus apa harus cari juga yang paling keren tentang classroom anxiety ini banyak sekali ya kalau kita kita ini kan apa cari di apa di Google Scholar ini banyak sekali. Jadi kamu cari yang keren juga. Saya kira itu ya. Jadi tolong diperbaiki sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan. Saya kira demikian. Jennifer, do you have any question before we close? Gimana, Jennifer? Suaranya nggak ada. Huh? Oke, ya mudah-mudahan kamu bisa follow my suggestion ya. Intinya ya proposal itu sebagai hasil daripada mata kuliah SRD itu targetnya adalah lengkap ya. Jadi kita bukan lagi BRP bukan. Ini adalah mata kuliah yang outputnya adalah proposal lengkap. Kan targetnya kita setelah mata kuliah ini Anda sudah siap untuk presentasi ya proposal yang sesungguhnya. Kalaupun ada misalkan proses bimbingan, proses bimbingannya bukan lagi major tapi minor saja ya. Harapan kita seperti itu. Kalau seandainya Anda menyampaikan proposal-proposal yang Anda sampaikan kan banyak sekali nih mahasiswa sudah presentasi ya. Jadi kalau kalau mau tahu gitu ya kualitas seperti itu tuh tidak bisa, boleh katakan tidak bisa lulus ya. Nah, berarti Anda wajib merevisinya dengan serius sesuai dengan saran yang sudah saya sampaikan. Atau kalaupun memang tidak apa-apa, asalkan benar gitu aja. Asalkan benar. Nah,
apa baru bisa. Nah, kalau mahasiswa pengalaman selama ini saya mengajar apa SRD, ya memang alhamdulillah ya walaupun tidak semuanya lulus, tapi ya 90% mahasiswa lulus. Yang tidak lulus itu ada dua penyebabnya. Yang pertama adalah plagiat. Ya, plagiatnya terlalu tinggi. Di atas 50%. Nah, itu tidak bisa saya tolerir. Apalagi kalau ada judul-judul yang mirip-mirip gitu ya. Misalkan hari ini ada tentang anxiety. Kemarin di hari Rabu juga ada mahasiswa dari kelas sebelah. Seperti itu. Maka saya akan screening dua-dua mahasiswa itu. Kalau kemiripannya itu sangat tinggi, ya kan dua-duanya saya hukum gitu. Jadi itu penyebab pertama ya, plagiat. Itu udah hampir otomatis. Maksud saya tidak perlu lagi mengoreksi dengan detail karena saya kan kita pakai punya alat Turnitin ataupun apa Authenticate. Kalau itu sudah kan bisa cross check saya ya. Karena di Authenticate misalkan kita tinggal klik yang warna merah dimerahkan oleh Authenticate itu dia langsung bisa membawa apa teks aslinya gitu. Langsung dia bisa melihat langsung teks aslinya dari itu berasal dari mana. Ya seperti itu. Ya, tapi saya tetap terlihat juga kalau Anda misalkan copy paste itu karena direct quotation gitu ya, tetap itu diakui. Walaupun Authenticate menganggapnya itu plagiat. Makanya tidak tidak saya ngeceknya tidak hanya melihat skornya aja, tapi saya lihat satu-satu ya. Nah, yang kedua adalah jika Anda tidak revisi, kalau misalkan versi proposal presentasi kayak gini Anda upload lagi nanti untuk SRD, waduh, hanya satu dua saja yang lulus. Kan memang sudah ada beberapa proposal mahasiswa yang sudah bagus saya anggap ya. Dari pengalaman sampai dengan hari ini, mungkin saya bisa sebut ya tiga tiga orang lah bisa dapat A gitu ya, walaupun revisinya minimal. Tapi memang karena memang sudah lengkap dan sudah sangat jelas relevan tadi itu kan antara judul dengan research question dengan metodologi itu sudah inline. Jadi literature review-nya mendukung gitu kan. Nah, seperti itu. Tapi sisanya itu benar-benar you have to really extremely careful to really follow the suggestion, yeah, the question from your friends and also from particularly from me. How you need to improve, yeah, the quality of your proposal. So I'm actually a bit worried, yeah, because our time become very shortened like now, and meanwhile you have to really speed up to improve the quality and also the completeness of your proposal. Jadi benar-benar harus complete gitu, jangan sampai ada missing-missing lagi. Misalkan ada literature review-nya yang cuma hanya dua baris, maksudnya dua halaman. Nah, nggak bisa ya. Ini benar-benar proposal asli untuk kita presentasi nanti di seminar yang sesungguhnya. Oke, saya kira itu feedback dari saya. Good luck ya for you to actually to have to revise your proposal. Feel free to contact me to ask questions during your revision ya. Sampai dengan hari ini satu orang manusia pun belum ada bertanya ke saya tentang proposal mereka. Jadi saya berasumsi kalian fine fine saja karena tidak ada yang bertanya kan. I hope that you are fine in doing your revision. Okay, saya tutup karena hujan lebat di sini ya, tidak kedengaran lagi. I close this presentation. Yeah, good luck for your revision. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.